Kami telah hadir di sini kita, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang secara pagi. Puji dan syukur kepada Yang Kuasa yang atas rahmat serta nikmat di hari wadah. Kita mendapat kesempatan sehingga kita bisa hadir kembali di dalam kasih yang kita cinta ini. Mengangkat sholat tarawih, berisa, berjemaah pada malam ini. Di mana sholat malam ini itu malam yang kurnam. Kurnam. Malam ketujuh. Jadi kita telah menyelesaikan tarawih malam keenam dan malam ketujuh malam yang ketujuh. Sholat pada malam ini mungkin imam dan kuntum akan diisi oleh Pak Ustaz kita telah hadir sama kita yaitu Pak Ustaz Ali SPDI yang akan menyampaikan kuntum walaupun buat dikit tapi tetap semangat bisa menyusul ke belakang. Ini ucap. Ya saya tidak muat-muat masih tak mau tak lagi untuk bilang saya mati dan kami teman terima kasih yang telah memberikan sedekah dan berbuka puasa bersama dan air minumnya kami akan berterima terima kasih kepada yang ingin lubang sedangkan nyantai ke masjid sendala dan ini marbon ada di dalam masjid. Tutup, itulah dapat dari kami semua. Kami mengharapkan kawan di kita kepanjangan apa Pak Ali. Jadi sampai luar pun datang. Kami bersyukur. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena nikmat Allah ini kalau ibarat kumpullah air laut itu dijadikan tinta pena, ranting-ranting pohon sebagai penanya untuk nulis, dan kemudian daun-daun dijadikan kertas, namun hitung nikmat yang Allah berikan tidak terhitung. Satu saja nikmat yang Allah berikan yaitu nikmat sehat bila kata itu. Contoh aku be baru batuk berapa hari ini lah nanggungnya langsung. Hari panas batuk mulu rasa mual-mual ya Allah godaannya godaan belum puasa.
Nah, tapi inilah nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, nikmat sehat. Banyak orang ketika mohon maaf uangnya banyak, ketika dia sakit, itu ayahnya ngomong sama anak-anaknya, nak, segala harta jual aku nak untuk berobat. Bayangkan, kalau lah kesana kesini tidak sembuh penyakit, aku rasa habis satu itu. Sakit kena sehatnya. Maka ketika itu kita akan bilang, ya Allah, lebih baik kata sehat tu, yang penting saya sehat. Tapi yang lebih baik harta banyak, badan sehat. Nah, itu keinginan kita tu. Maka dalam berdoa itu selalu kan ngomong, ya Allah, ya Tuhanku, sehatkanlah badanku, panjangkanlah umur kami, ya, kuatkanlah ibadat kami, mau sempat dulu. Nah, artinya memang nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita ini, terutama nikmat sehat ini, tidak dapat kata hitungan. Belum nikmat yang lain. Kadang kita sebagai manusia ini, sebagai hamba Allah ini, yang imannya kadang-kadang turun naik ini, kadang-kadang tuh kita ini tahunya kalau nikmat yang Allah berikan itu berupa uang dan harta. Tetapi nikmat lain kita tidak menghitung. Anak sehat, ya. Anak patuh dengan wong tua sayang dengan anak, suami sayang dengan istri, istri patuh dengan suami. Nah, tidak terhitung itu. Tidak terhitung. Yang tahunya nikmat yang kita ini, kadang-kadang kita galak uzur sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, malam ini kita pernah disombongkan hujan kan? Seberapa besar perjuangan kita untuk datang berjihad ke jalan Allah itu? Karena kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tujikum min azabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apa kata Allah, maukah kamu berdagang denganku? Ibu, halo. Ibu galak enggak kalau Allah ngajak berdagang? Bingung kan? Cuman usah Allah ngajak berdagang tuh. Dalam Quran itu dikatakan, Bu, hai orang-orang yang beriman, maukah kamu berdagang denganku, mencari keuntungan di jalan Allah? Tentunya kita mau mencari keuntungan itu dengan apa? Yaitu mencari surga-Nya Allah. Oh, galaknya. Tapi kata Allah, gunakannya. Kamu sudah taat belum kepada Allah? Nah, kita lah taat insyaallah. Jalan salat, salat tarawih, salat lima waktu, puasa dalam bulan Ramadan, hujan-hujan diterak, pokoknya nak ke masjid. Nah, itu sudah merupakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kamu sudah taat belum kepada Rasulullah? Kami sudah taat. Kami lah memperingati Isra Mi'raj, kami sudah memperingati Maulud Nabi, kami sudah memperingati yang lain-lain, kami sudah berselawat. Selawat satu kali dengan Rasulullah itu dia Allah berikan 10 ganjaran kebaikan di dalamnya. Satu kali ganjaran Allah berikan 10 rezeki menggiring di dalamnya. Nah, kadang tidak terasa itu. Yang mana kau Ustaz selawat itu? Ya, kamu telah baca itu. Dan semayang Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina. Ada yang nak pakai Sayyidina laju. Nak tak pakai lagi juga. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nak dilantung-lantung ke jadi juga. Ya. Selawat banyak tu. Ada selawat asikil. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asgiri zalimin bisalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asgiri zalimin bisalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Apa lagi itu? Ini apa sih? Tersong-song. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asgiri zalimin bizalimin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa asgiri zalimin bizalimin
Wahdikna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Orang-orangku itu ya, ada wasalim, ada ajma'in. Itu selawat yang diciptakan para ulama terdahulu untuk memujinya Rasulullah, dengan harapan kalau selawat itu untuk mengusir para penjajah di negeri ini yang sudah 350 tahun menjajah negeri ini. Hengkang bu, hengkang lalu itu di negeri kita ini, karena kekuatan-kekuatan zikir, kekuatan-kekuatan doa dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Jadi apa salahnya di masjid ini nah, lum negeri itu, lum azan itu, yang hafal itu lantunkan selawat itu. Banyak tujuannya, kebaikannya. Bayangkan, uang yang jajah lagi pergi. Nah, artinya untuk menghindari orang-orang yang zolim dengan kita. Nah, jadi kalau sebelum sholat, sebelum azan maghrib melantunkan selawat tadi, nah mudah dahulu itulah mulai datang ke masjid. Ini kadang-kadang kita lama malas nak semayang ke masjid, tambah azan tak kedengaran, kemudian perasaan tu kalau subuh tu dilambat sedikit. La ilaha illallah. Ya, sholat dulu sebelum subuh tu. Kagak doa lagi, tunggu wong datang. Ini apa? La ilaha illallah langsung. Allah Akbar. Sedolah tak sungguh lagi, caknya. Ah, mulai kita ngomong. Caknya kawan di masjid itu tak sungguh lagi, langsung suruh diri acaknya. Deh, kebula malasnya. Lama malasnya ke masjid. Kadang-kadang dalam rumah cak terkurung di dalam rumah. Jadi kunci. Mana kunci? Oh, itu kabur, garbu. Nah, deh, murung sholat kok. Nah, belum rumah lah berteriak pula. Deh, boy, memalas semayang, deh. Jangan ngeribut wong. Ah, yo. Nah, lasna Allah pula. Padahal kunci itu tak tahu di mana naruhnya, kenalah godaan setan. Jadi kira-kira itulah, sudah sejak jauh banding kan. Ah, makanya kadang-kadang itu dimanfaatkan harta yang ada, mak ngomong. Ada motor, bus, pemotor, deh, yang ketinggalan. Kadang ada kajian pula, jangan pemotor, jangan kaki. Kenapa? Biar dihitung perjalanan. Lah, lambat semayang ini. Uanglah sudah pelik di masjid lah. Waladolin. Nah, ini gitu lah, sudah satu rekaan. Subuh bukan dua rekaan. Bukan empat rekaan, dua rekaan. Itu datang meledir. Nah, ilah. Nah, inilah goda-godaan. Makanya ayat yang baca tadi, maukah kamu berdagang denganku atau Allah, mencari keuntungan di surga Allah? Mau. Tapi ingat, kamu sudah ta'alum kepada Allah, sudah ta'an. Kepada Rasulullah, sudah ta'an. Dan kemudian sudahlah kamu berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa kamu. Nah, itu yang di luar, biarlah di luar. Didengar dulu. Ya. Nah, jadi berjihad dengan harta dan jiwa raga. Oh, kamilah berjihad, Ustaz. Alhamdulillah, masjid inilah bagusnya. Dibanding 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, pertama aku datang ke Lurigau ini. Sini dulu aku. Ayo. Ah, yang tua-tua ada lagi. Nah, banyak yang sudah mendahului kita. Nah, kita doakan yang telah mendahului kita yang berjasa di masjid ini. Tentu kita doakan dilapangkan Allah kuburnya. Amin. Diampuni segala dosanya, amin. Diterima amal lainnya, amin. Artinya perubahan-perubahan, kamilah berjuang di jalan Allah dengan harta sudah, kamilah nyumbang masjid lah sudah, beri ASI dan sebagainya, pokoknya sejuknya masjid ini lah sudah pokoknya. Tapi dengan harta itu, dengan jiwa raga sudah loh. Yang mana dengan jiwa raga ini salah satunya untuk datang pagi-pagi ke masjid ini, menui masjid ini, datang masjid menui itu. Karena menyengok Jumat rasa nak dilebar lagi masjid ini. Nah, menyengok subuh cacau masjid itu, aduh dua baris, tiga baris. Tapi jadilah alhamdulillah, sekaranglah banyak perkembangan-perkembangan masjid. Apalagi imamnya lah selalu dalam mawak ayat dua alam. Alam nasro laka sogro, itu untuk kemakmuran di perkampungan ini. Kemudian diteruskan ayat kedua,
alam tarokai papa ala roku kadi ashabil fil untuk membunuh sifat-sifat orang yang ingkar kepada Allah. Jadi yang dibunuh itu sifatnya, bukan gomnya dibunuh. Tadi masih penjara udah duluan deh gitu. Kalau sifatnya yang ingkar, yang gom tak galak, yang nak nyembah Allah salat lima waktu itu kan orang ingkar sebenarnya. Nah kalau sifatnya lah kita bunuh, ya insya Allah mudah-mudahan dia akan datang ke tempat yang baik yaitu masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu ya. Jadi aku ulangi lagi, ayat itu mengatakan bahwa hai orang-orang yang beriman, maukah kamu berdagang denganku mencari keuntungan yaitu di jalannya surga Allah? Tentu kita mau. Ketika kata Allah, kamu sudah lutang kepadaku, ada taat. Kamu lah taat dulu kepada Rasulullah, sudah taat, dan kemudian kamu lah berjihadun dengan harta dan jiwa ragamu. Kami sudah berjihad dengan harta, dengan jiwa raga. Nah, dengan jiwa raga ini saya ulangi, salah satunya ketika datang ke masjid pagi-pagi subuh itu, mohon wong tak sanggup, tak baca pak, mohon tak baca jihadnya. Apalagi yang manggil azannya as-salatu khairum minan naum. Itu terjemahannya, lebih baik salat daripada tidur. Kira-kira nari selimut aku bangun dia. Kalau itu gaya nari selimut aku. Kalau kelemahnya siapa niat asal itu pasti mama sihat pula. Nah tapi kamu dah sudah as-salatu khairum minan naum. Siapa tak baca nak marah-marah. Jadi boleh solat daripada tidur. Diulang lagi, solatu khairu minan naum. Lebih baik solat daripada tidur. Saya pernah nengoknya. Cakap nasinya enggak nak ngajak semayang. Tapi morning tadi banyak nak umumnya dan selesai besar. Artinya cara manggil pun ada caranya juga. Apa Rasulullah yang bilang juga azan. Orang lain tak kata pilu suaranya, tapi kepercayaannya terhadap Bilal. Bilal itu ketika dia azan melintasi gunung untuk suaranya. Allah Akbar. Tidak pakai mika ini, suaranya baik melintasi gunung. Saking kehebatan karomanya Allah berikan kepada Bilal. Bilal makanya, tapi sayang ketika Rasulullah meninggal, Bilal pun pergi. Dia sedihnya kena Rasulullah meninggal. Akhirnya diundang lagi untuk datang di masa yaitu pemimpin-pemimpin sahabat ya Rasulullah untuk Bilal disuruh azan lagi. Ketika suaranya azan, penduduk Madinah itu ya salam macam campur baik. Suara Bilal lagi datang. Dia kan pergi setengah ibarat sedih kena Rasulullah terakhir lagi. Dia pergi berjalan, rantau. Ketika itu disuruh balik lagi, suruh azan lagi. Nah inilah lebih kurang artinya yang nak manggil juga nak kadin juga tu. Yo, pun sudah manggil. Salatu khairu minan naum. Salatu khairu minan naum. Kau ke masjid kalau ni balik. Semua yang manggil azan balik. Lama tu tadi tu dah tahu mana. Kasih ngancam azan dia tu balik. Tapi tu solat nak kacau. Nah itu jangan sampai terjadi. Jangan sampai terjadi. Baik bapak ibu yang kami hormati. Puji si tadi itu katanya dia uji mandi tadi tak kena mau dikit. Pokoknya kita sampai jam 1 jadi alam rumahnya aja. Ya laju ya aku laju mempantun. Tak dan yang matam di mulut dan jumpa batu dulu mantap-mantap dengan ceramah sampai jam 1. Nah kita yang ceramah langsung langsung aku sahur. Nah cuman aku balik itu ya ada gua mama mau nyusah lah ceramah berhenti di kursi. Baik-baik gue yang hormati, yang dikit gak penting. Aku mohon artinya satu mewakili 100 orang. Itu baik. Ya, dikit itu tak penting. Yang penting satu orang yang hadir malam ini mewakili 100 orang. Artinya dia melipat. Penuh. Belum yang lain yang dengar di tadi ceramah dan sholat tarawih. Lakukan terus. Mumpung malam yang ketujuh. Ibadah terus. Tarawih, witir, kerjakan. Dan sholat-sholat sunat yang lain. Usahakan mulai malam ini. Ketika terbangun, langsung ambil wudhu, sholat dua rakaat dulu, baru urusan yang lain. Ya, tidak. Jadi kalau sudah 30 malam, berarti 60 rakaat. Boleh-boleh kita semayang 4 rakaat, 6 rakaat, dan 12 rakaat. Lalu 2 rakaat saja, kita lakukan dapat syarat sholat tahajud. Nah, jangan dulu ibu, so apang
bangun tidur tuh ke kamar mandi nyuci cucian, jangan dulu, tinggal dulu itu. Kadang-kadang tuh bangun pagi ibu-ibu langsung nyuci piring, dardur, apanya mungkin solusi pecah, marah namanya nyuci piring rumah, gitu ya, janganlah ya. Lagi dulu, sholat dulu, ibadah dulu, dan itu baru apa namakan dia Allah, enggak menamakan cuci piring dewe-dewe selesai, mana sahur, kok belum makan makan sahur, yang penting adalah sholat tahajud dua rakaat. Nah, itu saking ke ngejar ke amalia sholat tahajud di bulan Ramadan, khawatir kaget di bulan-bulan yang lain itu udah sempat sholat tahajud ini, ambil momen di malam Ramadan ini. Bapak-Ibu yang kami hormati, begitu yang dapat sampaikan, tentunya lebih kurang dan mohon maaf, sampai berjumpa di lain kesempatan atau di malam malam Rabu yang akan datang. Demikian, mohon maafnya jika ada tersinggung apa yang disampaikan, dan kepada Allah mohon ampun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.